Kamu di depan ya, nanti sama saya. Upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 terus digalakan jajaran Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi. Seperti yang dilaksanakan oleh jajaran Koramil 0622 11 Sagaranten, bekerja sama dengan jajaran Polsek Sagaranten, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022, melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan yang difokuskan kepada pengguna jalan yang melintas di wilayah Kecamatan Sagaranten. Dan Ramil Sagaranten Kapten Infantri Enjang, memimpin langsung jalannya penerapan pendisiplinan protokol kesehatan. Dalam kesempatan tersebut Dan Ramil menyampaikan, kegiatan sengaja digelar karena didasari oleh rasa peduli pemerintah kepada masyarakat, terutama pencegahan penyebaran COVID-19, karena menurut Dan Ramil, pendisiplinan prokes harus terus digalakan jangan sampai kendor dan masyarakat lengah akan bahaya penyebaran COVID-19. Dan Ramil menambahkan, selain dari upaya percepatan vaksinasi pihaknya akan terus memantau terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Tim Liputan Jubir TV, melaporkan.